Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita. Ada meremas. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Maksudnya, dan janganlah kamu lemah, yakni hilang semangat untuk melawan musuh, untuk menghadapi mereka. Jika sekiranya kamu menderita kesakitan, dia juga seumpama kamu. Kalau kamu tak jaga malang, kita tak jaga malang, dia tak jaga malang juga. Kita ceramah, dia ceramah. Tetapi Allah Ta'ala sebut, di sana ada satu perkara yang menjadi milik kamu, tidak menjadi milik mereka. Ilah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Itulah kamu mengharapkan daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Derma-derma insyaAllah. Jadi seterusnya, marilah. Kepada hak kutip derma, kalau petugas, mungkin dia tahu di rumah bilik tetamu depan ni. Dekat ada jual buku, ada dekat api. Hak kutip sendiri tu insyaAllah nampak api tu dia. Jangan kata kain dah. Bukan lawan ngamnon. Seterusnya marilah. Kita mendengar ucapan daripada tetamu kita pada malam ini. Iaitulah Al-Fadhil Ustaz Akil Hairawa. Mudah-mudahan ucapannya nanti memberi semangat kepada kita dalam meneruskan perjuangan Islam. Dan kita iringi ucapan beliau dengan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ustaz Akil Hai, dipersilakan. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله تكبير تكبير Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahi rabbil 'alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan juga diri keluargamu daripada siksa api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia-manusia serta batu. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang tegas tindakannya serta keras perilakunya. Mereka itu tidak pernah membantah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya serta mengikuti sahaja apa-apa yang diperintahkan itu. Sadaqallahul Azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Besar, Yang Maha Agung, Yang Maha Segala-galanya. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali sahabatku Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis Ceramah Penerangan pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Nurul Huda Muhammad, merangkap Ketua Penerangan Dewan Undangan Negeri Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Teluk Pasu. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali bersama-sama atas pentas tidak lain tidak bukan, dan baru saja sebentar tadi telah menghidangkan kepada kita isu-isu yang sememangnya menjadi bualan kata orang ramai, baik di dalam fikrah kita beragama, apatah lagi di dalam senario politik di dalam negara kita. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhyiddin bin Abdul Rashid, merangkap Ketua Penerangan Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Terengganu Darul Imam. Pada awal mukadimah tadi, para hadirin, tidak lain tidak bukan orang lama kita juga yang merangkap Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama Parti Al-Islam Malaysia PAS Negeri Terengganu Darul Imam. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Ismail Mamat, bersama kita di atas pentas Ketua Penerangan Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Kuala Nerus. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Dr. Ali Razak, sekaligus kepada seluruh khususnya lah gugusan Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Teluk Pasu yang bersungguh-sungguh mengadakan program ceramah pada malam ini, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, tidak berdewan, sekaligus kepada rakan taulan Barisan Partai Keadilan Rakyat Malaysia dan juga kepada kawan kita UMNO dan Barisan Nasional. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah taala bil amin. Para hadirin, alhamdulillah, bertolak lebih kurang pukul 11:30 tadi daripada Perak sampai ke sini, lebih kurang macam ni tuan-tuan, dalam keadaan kita masuk ke sebuah negeri yang dulunya Terengganu kita, hak kita, kata Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Sekarang kalau kita masuk Terengganu,
memanglah Islam Hadari Terengganu Bestari. Jadi di dalam nak memajukan tuan-tuan ketamadunan ini, Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhyiddin telah menyentuh perkara-perkara yang sememangnya para hadirin patut tidak wujud di dalam suatu bentuk keadaan hadarah Islamiah itu. Ketamadunan hadari yang dikatakan Islam hadari ini. Inilah pokok perbincangan kita yang mana kalau dasarnya tidak kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka satu demi satu akan berlaku yang mana perkara-perkara yang berlaku di hadapan mata kita ini adalah tidak lain tidak bukan puncanya satu sahaja. Kerana UMNO tidak mau balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul atau tidak? Itu saja. Kalau tak aku pun dia tak bagi ceramah di Terengganu ni. Tapi pasal dakwah ni tuan-tuan, dia tak lari. Dan bagi kita lah, Parti Al-Islam Malaysia PAS, memanglah sebenarnya di luar negeri Terengganu, terkejut tuan-tuan. Terengganu kalah itu hari, adik kakak. Dan kita nak royak Terengganu belum menang pun tak boleh pasal dah menang. Dah hari tu. Persoalan kita hari ini ialah mengapa? Dan apa tindakan kita seterusnya setelah kita mengharungi perjuangan tiba-tiba kalah dalam pertempuran ini? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di Badar Al-Kubra menang. Berjuang di Jabal Uhud kalah. Kembali di peperangan Khandaq atau peristiwa Ahzab menang dengan bantuan Allah. Begitulah juga kita di Terengganu para hadirin. Menang kalah, persoalan kita perlu menang untuk kita menduduki parlimen untuk berdakwah ke dalam masyarakat, menerangkan Islam ke dalam masyarakat, baik daripada Islam dan bukan Islam. Kalau kalah para hadirin, tanggungjawab penceramah, tuan-tuan perempuan terus berdakwah kepada rakan taulan UMNO. Kita tak boleh terus diam. Sebab itu para hadirin, untuk maklumat para hadirin, anda balik daripada Johor tuan-tuan. Johor Darul UMNO. Negeri yang tumbuhnya UMNO. Tapi sekarang para hadirin, kalau ceramah PAS di sana, Masya Allah. Terengganu kita tidak heran. Malam ni saja kita tengok lebih kurang 200 ribu ada. Tapi di Johor pun sama juga. Jadi maknanya PAS ni ada di hati semua masyarakat. Sebab itu motto PAS, conclusion, kesimpulan muktamar di Pegalan Cepoi itu hari, di Dewan Putih, PAS untuk semua. Cuma kita nak realisasi je sekarang. Dasar kita nak berubah. Tapi PAS untuk semua. Dan malam ni pula, amun nak rayak beri pada adik kakak. Bukan Parti Al-Islam Malaysia saja, PAS tu Parti Al-Islam Malaysia saja, tidak. PAS juga merupakan P.A.S. Apa makna dia? Penghapus ajaran sesat. Kalau fahamlah. Terengganu ni. Tapi kita heran orang cari parti lain juga. Sedangkan di sana dah Parti Al-Islam Malaysia PAS. Di sanalah penghapusan ajaran sesat. Mengaji molek-molek. Tak payah beri bergelak-gelak. Terai lagi bersuluh mengaji. Tapi dek kerana ingin terlalu cepat kononnya bertamadun. Terlalu cepat mencapai kepada Allah, hampir dengan Allah, kita melakukan apa saja tidak mengikut sebagaimana apa yang digarap dan disunahkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para hadirin, PAS misinya dakwah. Dan dakwah ini boleh dilakukan berbagai cara tuan-tuan. Dan termasuk pada malam ini adalah salah satu siri-siri dakwah. Dan malam ini para hadirin, kita melihat muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang berlaku di saat-saat mutakhir ini ialah kalau di Britain dan di Amerika Syarikat tuan-tuan ya, kalau ada orang melibatkan diri dalam politik, demo tidak jadi halangan walaupun dia menjadi anggota pembangkang. Itu di mana? Negara yang kita kata tamadun kononnya Britain dan Amerika Syarikat. Di England, orang-orang yang kerja kerajaan dan masuk parti konservatif pun tidak menjadi hal.
Mana jadi pembangkang? Dia nak jadi apa masalah? Boleh berlaku. Telus. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat, pilihan raya yang lalu, tidak ada sebarang tindakan diambil kepada rakyatnya yang tidak sokong kerajaan. Waktu pilihan raya yang baru berlalu. Tidak diugut, tidak dibuat begitu dan begini. Disekat projek dan sebagainya. Kali itulah haknya. Di Indonesia pula, dulur-dulur kita, Jawa, di Indonesia pun kabarnya Pak, sudah semakin jelas. Kedemokrasiannya sudah mula terasa. Kalau begitulah politik, senario politik di Britain, itu caranya di Amerika Syarikat, itulah caranya di England, Indonesia pun dan Pak, dia cukup bebas dalam politik. Tapi kalau di Malaysia ni tuan-tuan, macam-macam ada. Macam Astro sebut tu lah, Pakcik Saat. Tuan-tuan tengok Astro? Tak tengok lah. Alhamdulillah, mengaku tak tengok malam ni. Alhamdulillah. Macam-macam ada. Sebab itu kita nyatakan bahawa muslimin muslimat rahimakumullah. Abu Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sifat orang Islam yang paling terbaik? Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang paling terbaik itu ialah orang yang menyelamatkan orang-orang Islam dengan lidah dan tangannya. Ceramah lidah. Tangan waktu memangkah besok. Dia berkait adik kakak. Sebab itu kita nak perhatikan siri-siri penerangan ini pas mengadakan dengan begitu baik untuk menyatukan hati kita di bawah Al-Quran. Kita tidak berikan iaitu jaminan atau janji-janji projek-projek besar sebagaimana UMNO dan Barisan Nasional. Yang mana hari ini tengok tuan-tuan di Kelantan sampai Petronas Menara Berkembar punya replika pun mengempak seorang sehingga meninggal dunia di Ketengah. Jadi kita tidak janji semua itu. Yang kita janjikan ialah kekuatan akidah, syariat dan akhlak. InsyaAllah tuan-tuan, hadarahlah negara itu. Bertamadunlah nanti negara itu. Tapi kalau ini diabaikan, maka negara kita nampak maju. Tetapi macam saya katakan tadi, macam-macam ada. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, hari ini kita kelangkabut dengan 3 AP. Pertama, approval permit. AP yang pertama. Yang kedua, AP juga. Ayah pain. Yang ketiga, AP. Tapi kita ubah sikit lah. AF lah. Akademi Fantasia. Ini 3 AP ni tuan-tuan. Menyelubungi hati rakyat jelata dalam negara kita. Cuma yang kita pelik para hadirin, saya nak menyatakan di sini bahawa muslimin muslimat rahimakumullah, dalam musim Islam hadari ini nampak gayanya dia kerana UMNO dah pakai kalimah Islam tu pas lama buat dah. Dah mula pakai kalimah Islam tu dah nampak satu demi satu mereka-mereka yang bermasalah Allah sendiri tunjukkan dalam parti mereka sendiri. Itu baru ambil berkat nama Islam tu. Letaklah hadari depan. Kalau ambil semua, insyaAllah tidak ada masalah. Tapi dia pun tak mau. Dia mau ambil separuh-separuh juga, maka jadi lagu ni lah. Allah bagi peringatan lagi. Sikit demi sikit. Pertama masalah AP, approval permit. Patutlah hari ni tuan-tuan, rupanya kita tak tahu sama hari ni beli kereta daripada luar ambil harga RM20,000. Jual dalam negara kita hampir RM100,000 lebih. Gila babi betul. Baru kita tahu. Kalau tak kerana Tun Dr. Mahathir Singh, kita pun tak tahu. Nasib baik Cik Dad duk ingatkan balik. Inilah yang memeningkan kepala Kak Pidah. Tuan-tuan ingat lagi ya. Dalam radio televisyen TV3, bulletin terkini,
Apabila approval permit ni kecoh kelang kabut, tuan-tuan, apa yang berlaku? Kak Pidah menepis kiri dan kanan. Ini yang kita katakan, kawan kadang-kadang jadi lawan, kadang-kadang lawan jadi kawan, apalah nak disesalkan. Tu lirik lagu. Kalau faham. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri menyatakan dalam politik, kawan boleh jadi lawan. Dan lawan boleh jadi kawan. Bukan anda sebut, dia sebut. Dan hari ini terbukti falsafah kehidupannya. Dulu Kak Pidah, kamcing baik. Sekarang apa sudah jadi? Sehingga menyebabkan Kak Pidah terpaksa melarikan diri daripada PRES. Bercuti ke Australia. Kak Pidah ditanya bagaimana ni? Approval permit ni bagaimana cerita ni? Tun Dr. Mahathir tak setuju. Sehingga menyebabkan dia menitiskan air mata. Menangis hari tu tuan-tuan tengok. Tengok tak? TV 3 waktu tengah hari. Menangis. He's like my father, you know. Saya lupa nak ucap. Selamat hari jadi, Tun. Saya tak salah. Saya pun sedih juga tuan-tuan, Kak Pidah. Tapi yang saya pelik, sewaktu beliau menangis, seorang pun tak ada nak menenangkan dia. Sebaliknya bila Tun Dr. Mahathir nak bersara daripada politik, nak bersara daripada jadi Perdana Menteri hari itu, waktu dulu berceramah di PWTC, apa Dr. Mahathir kata? Ingat lagi tak? Saya nak bersara. Waktu itu apa yang berlaku? Kak Pidah lah orang pertama datang. Why? Kata dia. Nasib baik why? Kalau Zack terus tak cakap. Why? Kata Kak Pidah. Dialah wanita unggul. Wanita Melayu terakhir. Yang pertama yang datang. Menenangkan Tun. Pasal apa nak berhenti? Tak lama dah. Kata Tun Mahathir. Ingat lagi. Tak, ini flashback saja. Bukan nak kata siapa-siapa. Dah. Nak relatekan story tu dengan apa yang berlaku sekarang. Bila dah jadi macam tu, apa berlaku tuan-tuan? Hari ni Kak Pidah pula menangis. Ada tak orang kiri kanan nak tenangkan dia? Ni yang lagu tadi. Kawan. Ni kawan, kabinet dapur punya kaki ni. Patut kawan-kawan hak kabinet ni pun pujuklah. Dia dah menangis banyak kali. Anda tengok tu. Anda saja tengok tu. Ada tak kiri kanan ni kawan-kawan kroni dia duk pujuk? Sudahlah Pidah, sudahlah. Tak ada. Bayangkan. Dan yang lebih menyedihkan ialah memanglah sikap mereka ini suka bersumpah. Tuan-tuan nampak ada Quran warna hijau? Hijau juga. Aduh. Quran depan. Saya tuan-tuan minta maaf cakap. Dulu kini selamanya lah. UMNO ni saya tahu tuan-tuan. Dalam nak membuktikan suatu hal, mereka nyatakan sumpah dengan Al-Quran. Kan dalam perbicaraan pimpin agung UMNO, Kak Pidah sendiri sebut. Jangan main-main. Kita dah bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi, jangan main-main. Buruk padahnya, buruk. Kita tahu dan mereka tahu. Tapi kadang-kadang kita terlupa nak memakai tudung. Waktu bersumpah pun nak pegang Quran, terlupa memakai tudung. Itu masalah. Ini kita bukan nak pertikai, nak peleceh atau tidak. Tapi nampak mereka seolah-olah memainkan isu ini. Ini yang kita katakan bahawa para hadirin, approval permit punya kes. Begitu jadi. Kita lari yang nombor dua tuan-tuan. Cerita apa pula? Saya tak nak cerita ayah pin banyak. Tuan-tuan sedia maklum. Itu pasal kita pakat mengaji molek-molek adik kakak. Kita nak tuduh orang sesat tak sesat ni susah. Tapi kerajaan PAS negeri Terengganu 2001 dah ambil tindakan lah dengan ajaran ayah pin ini. Dan bukan Terengganu saja, negeri Perak tempat aku pun ada juga. Tak jauh daripada kampung anda, tempat nama Meratik. Dah Meratik tu semua orang Meratik dia kakak. Tapi masalah kita bila dah jelas seorang itu menyatakan diri keluar daripada agama Allah, apa cerita? Dan sampai hari ini tak jumpa ayah pin. Tak tahu, kita tak ada cerita. Tak jumpa. Orang tanya, anak ustaz, ayah pinnya pun pergi Johor baru ni. Anak sendiri tak tahu.
Satu kata, susahlah ustaz, buat roadblock pun tak jumpa, habis pun tak jumpa. Anak kata, memang tak jumpa, mu cari kat dunia, cari kat kerajaan langit. Dengan kita kerajaan tak cukup lah, buat kerajaan langit. Kerajaan mana juga milik Allah tuan-tuan. Termasuk kerajaan Malaysia ni milik Allah belaka. So kita nak duduk ikut landasan hukum Allah. Kita tidak mau tuduh siapa-siapa, tetapi inilah bila ilmu begitu mudah tuan-tuan diperkotak-katik ini jadi dia. Imam Ahmad bin Hanbal kata, hajatul insan ilal ilmi aktar min hajatihi illa ta'ami wa syarab. Menuntut ilmu itu adalah merupakan keperluan. Maaf saya. Hajatul insan, keperluan dan hajat manusia itu kepada ilmu adalah aktar, melebihi min hajatihi ila ta'ami wa syarab. Daripada hajat dan keperluan manusia kepada makanan dan minuman. Tapi dia kerana tuntutan ilmu ni orang payah nak ikut. Kerana lemah iman. Kerana susah nak pergi mengaji. Ni yang berlaku. Maka jadilah apa yang berlaku tuan-tuan. Bila ilmu sudah tidak ada. Bila ilmu mudah diperkata-katik. Soal akidah orang tak peduli. Bila akidah orang tak peduli tuan-tuan, syariat berterabur. Bila syariat berterabur tuan-tuan, maka berbagai perkara maksiat boleh berlaku tanpa ada golongan boleh cegah. Contoh, satu hari bulan Mei, hari pekerja di Stadium Merdeka. Patut pekerja-pekerja ni nak berhibur pun tengoklah bagi nama-nama Allah sikit ingat ke apa. Tapi tuan-tuan, kita semua dapat tahu maklum, satu hari bulan Mei di Kuala Lumpur diadakan konsert untuk meraihkan hari pekerja. Siapakah yang datang dalam konsert itu? Goyang gerudi. Goyang gerudi. Inul Daratista. Inul Daratista dibawa ke Malaysia oleh syarikat IMS yang berhak untuk konsert fenomena dangdut. Di Indonesia, Majlis Ulama Indonesia MUI telah memfatwakan pertunjukan dia haram. Dewan Pemuda PAS di peringkat pusat telah menghantar memorandum pada Majlis Fatwa Kebangsaan, desak Majlis Fatwa keluarkan fatwa untuk mengharamkan program ini. Tindakan tidak diambil. PAS dah usaha dah. Itu yang kita suruh ajak sama-sama ke PAS ni, bukan kita suruh seronok, tidak. Yang keempat, memorandum dihantar kepada Kementerian Kebudayaan supaya Kementerian bertindak membatalkan konsert itu. Mereka tidak boleh buat apa-apa. Akhirnya, Inul dalam kenyataan yang menyebut, saya sendiri telah memohon mengadakan konsert di Malaysia sejak 3 tahun dulu, Pak. Tapi enggak lulus. Tetapi berkat Islam Hadari saya berjaya ya, Pak. Inilah berkat Islam Hadari ini. Kalau tak nampak lagi, aku tak tahu dah tuan-tuan. Goyang gerudi ni bukan goyang 45%. Kalau goyang 45% pun juling biji mata dah tuan-tuan. Kalau goyang gerudi, biji mata terkeluar. Masuk dalam balik. Tuan-tuan tengok tak bila Inul goyang gitu? Saya tengok, saya tak tengok. Tertengok aja. Bila TV3 tunjuk slot sikit. Dia punya goyang dikit-dikit-dikit. Bergoyang sebab Pak Haji. Kalau dia buat set gerudi tu, lagi kena gerudi. Sebab itu para hadirin, dalam bab lain, kalau kita tengok Islam Hadari, pergi kepada AP yang ketiga, kita ubah sikit. Fa. Pasal fa ni huruf Jawi. Huruf Al-Quran, hijaiyah Arab, ada fa. AF. Ha, begitu. Akademi Fantasia. Artis diangkat sebagai idola remaja tahun 2005, Januari sampai bulan Mei, ada 5 majlis berprestij. Anugerah disiarkan secara langsung melalui media elektronik kerajaan dan swasta. Inilah dalam rukun Islam Hadari, ada 10 rukun. Tuan-tuan dah hafal? Hafal dah? Sudah hafal. Yang belum, kena mengaji. Yang pertama, rukun Islam Hadari, iman dan takwa. Baik. Anugerah yang saya katakan tadi, daripada Januari hingga bulan Mei, ada 5 majlis berprestij. Payah sebutnya. Adakah anugerah ini anugerah juara imam? Tidak. Sebaliknya anugerah juara lagu.
Adakah anugerah juara lagu melahirkan ulama-ulama berkalibah dalam Malaysia? Ada atau tidak? Yang kedua anugerahnya bukan industri Bilal. Anugerah industri muzik. Adakah anugerah AIM ini menjana kuasakan golongan-golongan ulama-ulama dalam negara kita? Ada atau tidak? Adakah anugerah yang ketiga Sri Angkasa? Kok Sri Bulan boleh tahan enggak? Sri Angkasa. Ada atau tidak menjamin ketakwaan, keimanan kepada Allah? Tidak ada. Yang keempat anugerah Carta Hit. Dan yang kelima anugerah bintang popular berita harian ABPBH. Adakah menepati rukun hadari yang 10 yang awal? Al-awalnya ialah iman dan takwa kepada Allah. Cuba kita renung tuan-tuan. Tak cukup itu. Rancangan melahirkan artis serba boleh. Menyelinap ke pelusuk rumah tangga kita. Hari ini kalau sebut Akademi Fantasia tuan-tuan, orang akan sebut kalau di atas jalan raya hari ini ada Perdua Maivi. Atas jalan raya ada Proton Savi. Akademi Fantasia ada Mawi. Semua orang bercakap pasal Mawi. Dan yang berhormat, di Dun Mawi orang Johor, orang Kulai. Saya bawa balik Johor tuan-tuan. Dan khabarnya malam minggu ni malam penutup Akademi Fantasia. Dan ahli dewan undangan negeri sana, orang amal sana sanggup menyediakan di Felda. Felda itu, tempat Mawi duduk ni, dia akan buat skrin besar-besaran untuk menayangkan live telecast Akademi Fantasia secara terakhir. Dan saya dengar ahli-ahli yang berhormat di sana menyatakan kami akan tetap sama-sama menyokong Mawi kerana dia anak kelahiran Johor. Tuan-tuan, hari ini mengundi bukan dalam pilihan raya saja. Mengundi berlaku di mana-mana. Buka aja televisyen, nampak gambar orang. Kalau anda inginkan saya terus ke final, undilah saya. Macam-macam. Kalau anda ingin ke resipi ini, undilah saya sampai ke peringkat akhir. Macam-macam yang berlaku. Dan Akademi Fantasia, tuan-tuan, saya nak banyak beri pada adik-kakak. Dia bukan untuk orang muda saja. Bukan saja remaja yang duk gila Akademi Fantasia. Retua pun sama. Berapa ramai saya bawa balik Kedah, tuan-tuan, berapa ramai pakcik-pakcik Tok Wan tak keluar daripada rumah. Gigi dah gugur, pipi dah kendur, mata dah kabur, uban berterabur, yang menunggu lubang kubur, tunggu Mawi keluar Akademi Fantasia lagi tuan-tuan. Tok Wan gila nak pergi pasar malam, janji tadi tak tunggu Mawi, ha, gigi tak ada dah, Mawi lagi. Ya tahulah Mawi boleh ngaji Quran, comel, berjanji mahabban, silap, boleh, baguslah. Dan saya tak marah kalau Mawi nak nyanyi, nyanyi. Dia suka nyanyi. Aku pun menyanyi juga. Tapi nak banyak beri lagu ni, adik kakak. Biarlah Mawi duduk Akademi Fantasia menjadi satu idola yang benar-benar idola sebagai seorang Muslim. Kita nak kalau Mawi pun duduk di sana, dia boleh menjadi sebagai model. Model Islam. Contoh. Tan bersalam lelaki jantan tino. Jangan salam. Pasal kita bukan muka mahram. Tak gitu. Hak peluk-peluk ni, jangan. Hak menangis tak tentu pasal ni, jangan. Ni hari ni orang menangis kerana apa? Kerana itu. Tubik keluar, bawa beg menangis. Bukan dia dekat stage tu, di rumah menangis. Dia tidak menangis kerana melakukan dosa, tidak pernah menangis. Meninggalkan solat begitu lama kerana apa dia menyatakan kita pakai niat aja solat ni, tak perlu bersolat. Dia tak sedih, dia tidak menangis, dia tidak insaf, dia tidak taubat. Para hadirin, yang orang menangis kerana hal-hal ini. Malaysian Idol pun sama. Tubik keluar bila Roslan Aziz Kak G dengan Paul apa? Paul Mouse kata, jumpa ya. You lulus. You datang ke Kuala Lumpur. Kita jumpa di sana. Tengok cara anak-anak kita ni bila keluar tubik daripada pintu. Audition. Bergoncang surat. Telefon mak ni. Mother. Mak. Alamak. Saya berjaya lah, mak. Dia kata apa? Malaysia Idol, mak. Saya berjaya, mak. Allah, best lah, mak. Mak pun sokong. Mak kata, alhamdulillah, berjaya juga. Kau masuk syurga, ya? Tak, seolah-olah.
Tiket itu, tiket semua nak menjuruhkan ke syurga. Sedangkan bila PAS bercakap pasal syurga neraka dalam senario politik, PAS lah dihentam teruk dalam pilihan raya yang lalu. Betul atau tidak? Tapi hari ini orang bercakap pasal syurga, orang bercakap pasal neraka, orang tak peduli dah. Orang nak bawa meheret orang ke jalan-jalan ciri-ciri neraka, orang tak peduli dah. Kerana apa? Ilmu. Hari ini tuan-tuan, cuba tengok. Bukan tak ada ilmu tuan-tuan, kita tengok pasal ilmu ni pun masalah, kita tengok baru-baru ni. Ada ibu tunggal telefon. Apa kata telefon? Tulislah surat khabar. Dia kata, ustazah, ambo ni ibu tunggal. Anak ambo ni banyak. Jadi ambo ni kerja lain tak boleh. Tak ruak. Yang boleh ni jadi pelacur saja. Jadi nak tanya lah ustazah sikit ni. Ha? Kalau kita ni ibu tunggal ni dalam keadaan darurat lagu ni lah. Boleh ke pelacur ni? Ustazah berkata, lagu ni lah. Kalau dalam keadaan darurat, kita sebenarnya diharuskan melacur tu. Homboy. Kalau darurat, melacur tu harus. Seronok melacur di cokit. Di Kuala Lumpur ni. Pak Ustazah lagu ni kita nak eh. Ha. Harus. Adik kakak, ustazah ni mengaji tinggi aku ke? Tak, mengaji terlebih tinggi lagi. Sampai Universiti Islam Antarabangsa. Sampai Universiti luar negara. Sampai Universiti seberang laut. Sampai Universiti dalam laut. Keluar balik daripada laut. Baru mengajar. Kita tak mengaji pun tak jadi juga. Terlebih mengaji pun jadi bengong juga. Ni terlebih mengaji. Bila? Bila orang tanya soal hukum menjadi pelacur dalam keadaan konteks negara Malaysia sekarang masih ada kilang. Masih ada tempat-tempat kerja. Kalau nak jaga jual tisu, 20 sen, 2 kupang pun dekat tepi toilet pun lebih mulia lagi daripada benda-benda pelacur. Tapi dengan begitu mudah. Ni ustazah ni dulu pun tak habari juga. Baru masuk habari jadi lagu ni. Kita bukan nak peleceh siapa ni. Bila ilmu dia banyak ilmu. Tapi inilah jawapannya. Bila dia goyak pun lagu tu adik kakak. Apa berlaku? Pelacur-pelacur dalam negara. Inilah maksudnya. Kita menuntut sebagaimana hak yang berlaku di Korea. Ni Korea dah berlaku ni Korea. Pelacur di Korea mahu tubuhkan kesatuan sekerja. Ha, tak gila kau. Dia kata apa? Para pekerja seks di Korea Selatan melancarkan perhimpunan semalam untuk membantah tindakan membanteras kegiatan mereka dan menuntut kerajaan membenarkan mereka menubuhkan sebuah kesatuan sekerja. Dengan memakai topi, topeng muka dan cermin mata, malu juga ni, untuk mengelak identiti mereka. Kira-kira 1,200 pelacur berhimpun di selatan ibu kota Seoul. Mereka melancarkan sebuah jawatan kuasa persediaan untuk membentuk satuan pekerja-pekerja seks. Nak jadi macam ni? Dan minggu selepas itu, minggu depan, tubik pula surat khabar yang sama, dia kata, ini jawapan darurat ni jangan salah arti, jangan salah tafsir. Dia darurat ni macam kita tak boleh makan khinzir lah dalam keadaan makanan lain tak ada. Oh, dia kalih lagu tu pula. Memanglah dia kata, kita naik satu kapal. Yang naik satu kapal, tsunami pun mari. 800 km sejam. Langgar belah dua kapal. Termasuklah batera-batera yang Nabi Nuh yang kena rumpuh baru-baru ni. Habis semua. Bila langgar kapal ni adik kakak, buatan manusia kita ni, belah dua, kita terdampar di sebuah pulau. Kita bangun-bangun kat pulau, tengok buah-buahan, tak ada makanan, tak ada sayur-sayuran, tak ada. Binatang tak ada. Yang ada banyak depan kita ada satu spesies binatang je. Nak berderet depan kita. 5 hari dah tak makan adik kakak. Habis guano. Kalau tak makan juga, boleh jadi mati. Dalam kes begitu, hukum fiqh dalam masalah menyatakan, diharuskan kamu memakan khinzir itu sekadar untuk melapik daripada asbab-sabab membolehkan kamu mati. Itu hukum fiqh kata diharuskan makan. Itu saja. Kalau dah sampai nak cari ikan, tak boleh nak semua. Yang ada itu saja. Tengok banyak depan kita. Ha, dah lapar sangat. Ambil seekor. Walaupun payah nak semelih pasal leher dia pendek. Semelih jugalah. Tapi ambil makan sudahlah. Untuk melapik sahaja itu saja. Jangan pula lepas makan. Bungkus kelo lagi. Bungkus kelo pula. Tidak boleh.
Jadi ada batasan dia. Tapi yang menarik adik kakak, boleh ke kita ke darurat macam ni sama macam menghalalkan, mengharuskan kerja-kerja pelacur ini? Sudah tentu tidak sama. Saya takut tuan-tuan ya, bila jadi kes macam ni, pejabat agama Terengganu datang pergi cekuk orang dekat hotel, dijumpai ibu tunggal melacurkan diri dengan seorang pakcik contoh ya. Jadi pejabat pegawai agama ni datang, dia kata, pakcik ni kami tahan pakcik ni. Saya heran juga ni pakcik ni, ngano boleh melacur lagi dia, apa nama, berzinah dengan ibu tunggal pelacur ni lagi. Itu pakcik kata apa? Dia gini weh. Pakcik dah dengar dulu dah masalah-masalah pelacur ni. Jadi ginilah, dia kata pelacur-pelacur ni macam ibu tunggal ni, han. Dia tidak ada cara lain nak cari rezeki. Dalam keadaan dia nak boleh bagi pilihan anak-anak, dia hanya boleh buat lagu ni. Jadi dia darurat, susah. Jadi pakcik tengok pun kesian juga. Nak tolong saja-saja susah lah. Jadi cara yang molek sekali lagu ni lah pakcik boleh bantu dia ni. Kepasal pakcik pun darurat juga. Dua-dua darurat. Jadi isu ni tuan-tuan berlaku. Tak clear tuan-tuan, tak clear. Saya bila tengok ulama-ulama, ustaz-ustazah masuk UMNO, jadi lagu ni. Bukan jadi lagi pembela, pembela agama, pembela UMNO. Walaupun ada satu ustaz, imam besar jugalah dia ni. Tapi imam besar dulu, dia jadi ahli parlimen baling. Al-Fadhil Ustaz Syed Azimuddin. Ini turun-turun imam besar, dia jadi ahli UMNO. Tandir pematang pauk. Kalah pula. Sendetung pula. Walaupun dia pernah sebut saya dalam satu bulletin demokrasi, dia menyatakan bahawa ni ustaz ni apa, ada seorang bekas penyanyi rock. Ha, dalam PAS ni. Ceramah kulu kili. Orang dengar ceramah dia. Apa ilmu yang dia ada. Boleh dia sebut tuan-tuan. Mana dia mengikuti perkembangan kita. Ah, ha? Seolah-olah bagi ulama dalam PAS. Ambo tak pernah wayak ambo ulama. Tapi aku bukan ular dalam semak. Oh, dia kata payahlah, dia kata inilah PAS dia gunakan kaedah apa nama jubah sekebang pakaian untuk mengabui mata masyarakat umat Islam. Allah Syekh, kalau tak payah seramah takkan ni tak apa, takkan ni tak apa, tak ada masalah bagi kita. Tidak ada masalah pakaian ni. Nak pakai baju merah seramah PAS tak ada masalah. Pakai biru tidak ada masalah. Jangan sampai kulit biru karat sudah. Baju boleh ditukar. Masalah itu. Kita tidak ada masalah. Oh, dia kata pergi ceramah perlu pilih. Baca ayat Quran pun tonggang terbalik. Oh, dia royak dia kakak. Dia kata. Apa ilmu dia ada? Dia kata. Macam ni nak jadi pemimpin. Oh, hebat, hebat, hebat. Tahu-tahu yang dia ni tuan adik kakak. Sepatutnya orang yang ada 30 juzuk Quran dalam dada dia. Dia sepatutnya sama-sama mewarnai gerakan era dakwah dan negara. Tak fikir PAS atau UMNO. Orang berdakwah, kita sokong lah. Tapi dia kerana taksub berpolitik. Bekas imam besar pun jadi macam tu juga. Sampai dia ngayak tu lah. Apa? Orang dengar ceramah dia sampai bugi-bugi-bu. Orang dengar sampai ceramah aku tak laku. So aku tambah je lah. Nah, kita tak nak usik-usik orang macam ni. Dia ada ilmu. Tapi ni bila jadi daripada sana masuk lubuk ni, dia jadi lagu ni ada kakak. Kerana apa? Kepentingan ilmu digunakan untuk apa? Untuk ni aja. Mengapa dia tidak pertikaikan masalah Inul Daratista datang? Mengapa tidak pertikaikan masalah para hadirin ma'asyara muslimin muslimat rahimakumullah sekarang ni? Di Kedah. Di Kedah tuan-tuan, kita semua maklum menteri besar Kedah. Yalah, kita doalah dia sihat. Sakit bukan? Datuk Syed Razak ya? Sakit. Tuan-tuan ingat tak bila Tok Guni Aziz tumbang dulu dalam keadaan pensan, buat bypass semua. Semua orang UMNO kata, dah lah Tok Guru. Bagilah orang lain pula, rehat-rehatlah pula. Dia kata dah. Waktu pemimpin PAS kita, Mursyidul Am PAS kita, sakit. Walhal Tok Guru tak sakit pun pasal lepas operasi dia lagi umrah. Tak payah pakai kursi goda, berjalan kaki, selambut je. Itu Tok Guni Aziz. Tapi begitu punya nampak dia orang kata, oh dah sakit sangat dah. Tok Guru tak boleh merintah dah begitu dan begini. Mereka nampak tuan-tuan perempuan. Kuman di seberang laut nampak. Gajah depan mata dia tidak nampak. Sebab saya katakan begitu, dia kedap. Datuk Syed Razak lagi sakit kalau kita tengok daripada Tok Guni Aziz.
Ada tak suara-suara UMNO suruh berhenti daripada Menteri Besar Menteri Besar Kedah? Ada atau tidak? Ada tuan-tuan dengar dalam berita? Ada atau tidak? Tak ada. Demo tak boleh ke? Tapi kalau pemimpin puas, sakit sikit aja, batuk, berhenti lah. Tapi kalau Dato' Zain Razak, sakit, suara tak tubih dah. Sampai nak tulis keadaan bercuti pun susah hati pasal takut nanti orang kata, ya kau bercuti kan nak letak jawatan. Tak tahu sih. Jadi, kita tengok baru-baru ni dia interview, suara pun tak ada dah. Tak boleh, aku dah, okey, aku menanam. Ya, tak boleh bagi tahu sekarang. Suara dah tak ada. Tak ada seorang pun bila UMNO kata. Datuk Syed Razak, tak apalah kita tukar pula lah no. Kita buat macam mana ni untuk masalah rakyat ni banyak ni masalah. Jangan main-main jadi wakil rakyat ni. Saya janji tau dekat kawasan-kawasan dekat kita ni. Ada tok wakil dah pindah rumah dah. Pasal apa? Rakyat dah mari minta projek, minta itu. Lantau tak tahan dia pindah rendah. Ni tok wakil ke kawasan kita ni. Eh kalau menteri besar lagi begitu. Tok Guru Aziz elok aja tempat ni Pulau Melaka. Datuk Seri Tuan Guru Haji dia elok di Pulau Rusi dekat-dekat dapat Rusi lah. Selamba, tak ada masalah apa. Ustaz-ustaz kita selamba, duduk tempat masing-masing. Ini yang dasar kita katakan tuan-tuan. Ni saya nak balik-balik cerita balik ni. Ni sok doktor yang cerita di Baling ni. Ustazah kita ni. Baru ni keluar kenyataan pula. Dia kata, orang tanya apa hukum cukur cabut bulu kening. Dia juga kata, dia kata harus kiranya disuruh oleh suami. Tuan-tuan, kalau dah kita cabut bulu kening ni tuan-tuan ya, cabut bulu kening, betul lah. Dia sebenarnya tuan-tuan, iyalah nak cakap mengaji tak mengaji, itu dia mengaji. Dia bukan tak tahu, ada hadis menyatakan, dilaknat Allah orang yang mencabut dan menyuruh dicabut bulu kening tu. Itu yang banyak jadi kes. Sepatutnya, sunat mencabut bulu ketiak. Haram mencabut bulu kening. Tapi hari ini bagi ustazah ni dia kata, kalau dalam keadaan suami suruh, itu dia haruskan. Tuan-tuan, saya nak kata beginilah. Kalau dah kata dia haruskan, baik, kononnya untuk suami saja. Takkanlah isteri kita ni nak keluar daripada rumah, tubik daripada rumah. Adakah suami isteri kita semua dah pakai macam purdah? Purdah tu pun nampak lagi bulu kening adik kakak. Takkan nak jadi macam ninja? Atau apa-apa? Batman ke apa? Ha, dah kening. Ni sikit aku ke apa ni? Kau keluang man. Begitu. Ya, logiknya begitu. Tuan-tuan kata hukum apalah nak baca hadis Quran. Nak ceritanya, kalau dia kata harus untuk suami, takkanlah dia nak tubik keluar dia sentiasa nak tutup bulu kening dia. Kalaupun nak tayang untuk suami saja. Fikirlah sikit tuan-tuan. Ni saya katakan, elok-elok dah comel-comel gitu, masuk alik ni, jadi lagu ni. Saya nak cakap, tak bukan salah ilmu tu, ilmu tu semua yang ada. Ni bawah-bawah kita lagi ramah ni. Tapi sebab itu saya katakan bahawa tuan-tuan, ilmu ni macam-macam. Dalam waktu yang sama tuan-tuan, aurat. Mengapa tidak ditegur aurat? Ini soal auratnya main-main macam di Kedah bawah-bawah ni ya. Satu keluarga ni memang tak tutup aurat. Dulu kini selamanya. Sekali ustaz datang gegar rumah dia. Assalamualaikum. Saja nak tengok. Pasal rumah dia ni semua pakai seluar pendek. Seluar pendek, baju tu, t-shirt nak putus. Canggau. Sekali ustaz saja datang nak lagi tazkirah sikit, tarbiah sikit. Sekali kelang kabut mak dia. Masuk-masuk dalam rumah. Masuk bilik. Alang. Apa nak angah. Acik masuk bilik. Malu-malu ustaz tengok. Ustaz tengok malu kita. Masuk. Ambil cukup kepala mak, ambil cukup kepala. Sini pakai cukup kepala juga lah. Cukup kan? Cukup kepala, ambil cukup kepala mak. Malu tak jumpa, mak dah pergi buka pintu sentar. Ambil kurang kabut tu, okey. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz buka aja pintu. Terkejut beruk Ustaz. Ustaz tunjuk, tu ha, atas kepala tu. Apa ada Ustaz, tak ada apa. Kita cukup kepala, dia kata. Kurah kepala tu. Ada apa Ustaz? Cukup kepala, cukup kepala. Tengok betul-betul. Allah Ustaz, seluar dalam Ustaz. Seluar dalam. Atas kepala. Pasal apa? Tak pernah tutup aurat. Dia tak tahu beza mana satu tudung kepala, mana satu seluar dalam.
Dua lubang atas kepala. La ilaha illallah. Atromen pun satu aja, ni dua. Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Pasal tak pernah ambil tahu pasal aurat. Nak tutup aurat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan hari ini macam-macam ada. Saya nak sebut tuan-tuan macam-macam ada. Apa yang berlaku baru-baru ini juga adalah tidak lain tidak bukan. Ada yang menyatakan kita berjaya dengan Hadari dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tahu tak, di Kedah dulunya ada satu kumpulan pemuda namanya kumpulan Black Metal. Tapi sekarang bukan didaftarkan nama Black Metal, tetapi didaftarkan dengan nama kerana makam dah makin tinggi. Maka didaftarkan namanya bukan Black Metal, tukar kepada j.i.t.com.my. JIT maknanya J apa? Jangan. I itu apa? Ikut. T itu apa? Tuhan. Jangan ikut Tuhan. Alamak. Nama kumpulan ni jangan ikut Tuhan. Habis mula ikut siapa? Dia ingat adakah kita ni kalau buat Terengganu ni tak berani nak buat maksiat. Kita pergi ke Golok. Dia ingat Tuhan lain di Golok tu. Dia ingat kita buat maksiat pergi Singapura. Dia ingat Tuhan lain di Singapura. Dia ingat pergi ke London. Pergi ke mana-mana mereka buat maksiat di sana. Allah lain ke? Orang yang satu akidah dia faham. Sebab itu kumpulan pemuda ni berani tuan-tuan. Kita marah di Guantanamo Bay. Tahanan, tahanan. Orang-orang Afghanistan, Pakistan yang ditahan kerana pengganas kononnya oleh Amerika Syarikat. Apabila ada salah seorang wadan penjara mengambil Quran, mencampakkan dalam lubang tandas. Marah kita, umat Islam di Malaysia berhimpun secara aman di depan masjid lepas hari Jumaat. Tapi kita lupa dalam negara sendiri. Remaja-remaja anak bangsa Melayu kita dah menjadi bangsa kerana apa? Quran bukan sekadar. Kalau orang putih sekadar dia letak dalam tempat lubang najis, ni Quran JIT. Dia boleh koyak, dia boleh pijak dan dia boleh bakar Al-Quran. Teruk daripada mereka lagi tuan-tuan. Tapi kita tidak nampak kerana apa? Kita sering tidak telus dalam kebenaran. Dalam televisyen bersama, bila barang naik, Ustaz Muhyiddin sentuh tadi, barang naik. Bila orang tanya, ni minyak naik 10% lagi. Ni apa pandangan makcik tentang, ni minyak, apa nama barangan, apa nama, diesel naik, minyak naik. Makcik rasa kerajaan buat waktu ni memang sesuai lah, dia naikkan sikit. Alhamdulillah. Ngampu lagi. Orang kalau nak jack kereta dek kakak, nak tubik tayar, jack sikit je, tubik tayar. Ini dia jet sampai terbalik kereta. Udah terbalik, jet lagi. Terbalik dua kali lagi. Pada-pada lah nak jet pun. Ini sampai jadi lagu ni. Tanya pakcik begitu juga. Oh, sesuai lah, sesuai, sesuai. Kerana siap baca skrip lagi. Dia tak tahu pun nak kaya. Pemberita tu suruh kaya kata. Bila nak berterima kasih. Terima kasih pada kerajaan. Dia pun cerita. Terima kasih pada siapa kata. Dan pemberita boleh buat pada kerajaan. Oh, pada kerajaan. Oh, koyak pula. Ni semua tak telus tuan-tuan. Ha? Tidak ni, minyak naik ni. Kalau adalah Sudin buat filem Alibaba Bujang Lapuk tuan-tuan. Dia tak jadi filem macam dulu. Dulu, Sudin masuk dalam gua je kata apa? Nyat nyansan mata kaji sermanyi sen. Itu dulu. Sekarang tuan-tuan, Sudin mesti sebut, minyak diesel naik lagi, aku pening. Ah, terbuka. Gua poket terbuka. Dah habis keluar duit, rampung iseng. Tidur tanpa tilam. Tidur pun nak beli tilam, tak boleh lah. Duit tak ada, duit tak ada. Sampai lagu tu dia kakak. Nak teluh apa tuan-tuan? Debat perdana, buat debat perdana. Teluh. Ustaz Mazlan baru nak royak sikit. Oh, Datuk Johan dah apa? Potong kiu. Bukan potong line dua, potong kiu tu. Ustaz Adi Ahmad baru royak sikit. Ah, potong kiu. Tapi Alhamdulillah lah, penceramah-penceramah PAS, pemimpin-pemimpin atasan kita bila pergi, mereka bawa mesej dengan terang, tuan-tuan. Pasal niat kita, dakwah. Kita bukan nak bergaduh dengan orang UMNO, bukan nak bergaduh dengan siapa-siapa, tidak.
Tapi ini yang jadi masalah bagi kita para hadirin. Dan kita melihat memang sememangnya lah UMNO kita tengok baru-baru ni. Tubik suara gabar, tubik suara gabar. Masalah UMNO, masalah UMNO. Bukan pas rakyat. Mereka sendiri. Contoh bagaimana kes Rafidah dengan juga Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan ingat lagi tak? Allahyarham Datuk Presiden PAS. Datuk Haji Fadil Noor yang telah kembali ke rahmatullah. Orang yang ingat ucapan Datuk Presiden, bekas mantan Datuk Presiden kita ni tuan-tuan, mesti nampak rupa-rupanya kejadian yang berlaku dalam UMNO sekarang betullah sebagaimana yang pernah didoakan oleh Datuk Fadil Noor. Arwah Datuk Fadil Noor pernah sebut dalam ceramah beliau waktu bagi waktu dia hidup. Dia kata apa? Kalau boleh kita biar pergi lah. Pada waktu Mahathir, kita doakan dia hidup lama. Pasal biar kita doakan hidup lama dan dia akan tengok satu demi satu masalah yang menimpa dalam masyarakat akan datang dek kerana tangan perintahannya sendiri. Saya ingat lagi tuan-tuan. Begitu, walaupun bukan sebiji macam tu. Maksudnya begitu. Biar pemimpin dahulu yang mentadbir masyarakat, kita doakan panjang umur dan sampai satu ketika Allah tunjuk satu demi satu. Dan sekarang betul kes approval permitnya, kes gejala sosialnya, satu demi satu Allah tunjuk dan tengoklah sendiri atas dasar apa UMNO berjuang dan melahirkan generasi macam mana. Gen tu ke atau hantu? Adik Asrin Mohsin tuan-tuan, yang bergaduh sedikit sahaja di Gerni Drive Pulau Pinang, dipukul dek kawan-kawan dia. Orang Cina ke pukul dia, orang India, orang Punjabi tak. Sama-sama Melayu. Bukan lebam biji mata. Ya, lebam pun dah minta maaf dah. Bukan lebam biji mata tuan-tuan. Ini sampai mati. Dikerjakan oleh beberapa rakannya yang sama dek kerana sikitnya kes brutalism hari ini, pukul sampai mati. Asrin Mohsin. Tak ada selepas seminggu diwat neuro di Pulau Pinang juga. Satu kes lagi berlaku di Batu Mang Pulau Pinang. Adik kecil juga yang seorang lagi Muhammad Khairul Nizam. Yang alhamdulillah rupa-rupanya selamat dia daripada komanya. Tapi sama kes pukul juga dek kerana benda sikit. Kemana hilang sudah kasih sayang? Tak ada ada. Mak-mak rempit macam kelkatu di atas jalan raya. Tersinggung seorang. Jangan berhenti tuan-tuan. Pasal banyak kes dah. Sikit punya rasa tersinggung. Macam kelkatu datang kat kereta tu. Silap al-gulan dengan kereta-kereta pun dia pemakan. Remaja kita sekarang tuan-tuan. Sebab itu bila jawi tuan-tuan. Dalam isu 13 Januari jam 1 pagi. 100 remaja ditahan termasuk beberapa artis di The Zook yang dulu tu kes ni. Kami PAS, kita PAS sokong Jawi. Walaupun Jawi kadang-kadang pantau kita ceramah di wilayah persekutuan. Tak bagi ceramah lah itu ini tak apa. Kamu ada kuasa kamu boleh buat. Tapi ingat, dalam soal dakwah, dalam soal memberantas kemungkaran, kami bersamamu. Walaupun kamu kadang-kadang berkira dengan kami. Tidak masalah. Kami sokong. Tapi tuan-tuan, keadaan pada malam itu tidak ubah seperti pesta seks dan arak. Akhirnya, sumber jabatan Agama Islam Wilayah Kesultanan memberitahu ada di antara mereka yang melakukan hubungan seks terbuka bertempiaran lari dalam keadaan bertelanjang. Dan akibat tekanan daripada pelbagai pihak termasuk beberapa orang menteri kabinet, termasuklah kabinet dapur, Jawi terpaksa menarik balik tuduhan ke atas sebuah remaja. Dan akhirnya, berlakulah tuan-tuan perempuan suasana riuh rendah termasuk peluk cium tercetus secara spontan di perkarangan jawatan agama sebaik sahaja menerima surat pembatalan saman daripada Jawi. Hulala, hulala, hulala. Seronok menang. Tak boleh saman. Kalau benar-benar habarah tuan-tuan, saya tak nak sebut. Kalau kita bercakap atas orang-orang empah, orang kata ini politik. Saya nak sebut satu isu lagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Al-Fadhil Dr. Dr. Abdullah Mazin mengumumkan program atau persembahan hiburan tidak boleh diadakan atau ditayangkan pada waktu sembahyang
di bawah garis panduan baru dikeluarkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Garis panduan itu juga menyarankan supaya diasingkan penonton lelaki dan perempuan yang menonton persembahan itu. Ini ustaz dalam UMNO, tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku dalam UMNO sendiri? Mereka menyatakan, minggu depan saja, keluar seorang khabar, muka hadapan saya dikata apa? Cadangan daripada JAKIM, kita tangguhkan dulu. Ni, Hadhari punya pasal. Wahab benda mulai tu. Sekarang ni adik kakak kadang-kadang ralik duk tengok cerita. Cerita Sebastian Catalina lah, cerita Jepun lah, Korea lah. Sampai waktu azam pun tak dan. Kita naik kereta pun kadang-kadang tak dengar sah. Jadi molek sangatlah kita buat balik. Tapi ada yang kata kita tangguh dulu lah, nak jaga. Tu saya katakan, bagi kita pas 4 tahun tuan-tuan. Bukan tak ada ada konsert di mana Pantai Batu Buruk tu. Tapi konsert berbentuk macam mana? Besok pun insyaAllah kita berada di Dungun. Kita ada konsert besar-besaran. Itu saya katakan dalam soal muzik itu hak tuan-tuan lah. Yang kata haram halal, harus dan sebagainya. Itu hak tuan-tuan menilai sendiri. Tapi bagi saya tuan-tuan, sekarang ni perlu ada alternatif. Tapi syaratnya apa mesej yang kita nak bawa? And then macam mana lelaki perempuan? And macam mana percampuran kita? Soal muzik ni sampai kiamat kita bincang tak habis itu. Tapi saya nak goyak beringnya adik kakak. Mesej yang kita nak bawa itu bukan bermakna menyatakan kita semua anti hiburan, tidak. Tetapi Islam datang mengawal hiburan tu. Kawalan itu penting. Hari ini bukan masalah kawalan. Memang tak terkawal. Sebab budaya hedonisme telah berlaku dalam masyarakat. Budaya mendewa-dewakan muzik, itu yang jadi masalah. Kalau setakat dia dengar lagu, dia boleh buat balik yang comel-comel, benda yang molek-molek, benda yang ada pesanan-pesanan. Boleh. Tapi dia kata-katakan bahawa kadang-kadang susah buat tu ni mulut Nabi tuan-tuan. Kita berlegar di Perak, di Johor. Masya Allah. Saya tengok tak ada lagi dah. Golongan muda-muda nak berjanji mahabbah. Pasal apa dia mahu tak ambil pot. Susah. Orang tua-tua. Keluar ni hurak leh. Keluar habis hurak. Budak muda gimana? Tiada lafaz yang lebih agung kalimat cintaku. Hafal. Apalah masalah kita tolong orang-orang lama gitu. Ini pupuk semangat ni. Ini pupuk semangat berkaraoke. Macam dibaling tuan-tuan ya. Dibaling Kedah tu. Dulu waktu Al-Fadhil Ustaz Tayyip Azamuddin. Nak masuk expo fun fair yang tak tentu halal ni susah nak masuk. Memang susah nak jumpa. Tapi hari ini bagi pada ustazah, Masya Allah, dekat sebarang pokok, macam-macam pokok. Ni konsert ini, ni konsert fun fair ini, ni expo ini. Macam-macam ada. Mana kata Hadhari? Sama. Kalau itu baru kita kata sama. Tapi yang PAH nak buat ni tuan-tuan, kita nak cuba. Kita nak cuba. PAS untuk semua. Tetapi dasarnya tetap kita mengajak orang kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ijma' dan qiyas. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu dalam hal lain juga tuan-tuan. Di Kedah saya nak sebut cerita sikit. Di Kedah tak diamalkan sekarang. Akan dibuat 1 bulan 1 2006 insyaAllah. UMNO menang di Kedah. BN menang di Kedah. Dan saya dapat maklumat tuan-tuan. BN beri hadiah kepada rakyat negeri Kedah pada 1 bulan 1 2006 nanti. Hadiahnya ialah kalau dulu satu, 3 relung lebih lah tanah petani tuan-tuan. Mungkin dibayar dalam, saya tidak silap saya, 40 ke 30 macam lebih kurang lah. Tapi hadiah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional pada 1 bulan 1 nanti, 2006, insyaAllah kelepasnya umur, UMNO tidak lupa jasa rakyat yang mengundinya. Maka dia bagi hadiah. Kalau dulunya kita hanya bayar RM30 lah, contoh dalam 3 relung tanah, InsyaAllah pada 1 bulan 1, hadiahnya ialah kita kena bayar RM60 sahaja. Tepuklah tangan sikit. Itu hadiah dia. Dan ada lagi, saya tak sempat kumpulkan fakta itu. Tapi saya dapat dengar sekalibah dengan seorang YB Amiruddin menyatakan pada malam itu di ceramah. Menyatakan inilah. Tapi sebenarnya susah nak cakap. Saya pun susah nak cakap. Kita mengajaklah remaja lah. Saya mengajak remaja lah. Cakap dah, hari-hari cakap lah. 10 tahun cakap dah. Hak retua ni maklum sajalah. Susah nak buat tuan-tuan. Tapi kita tetap mengajak kerana ini mengajak kepada Islam. Dasar Islam tuan-tuan.
Yang lain dah cuba buat dah, tak boleh. Osama bin Laden, dia buat cara macam tu, memang orang tak setuju, tak boleh. Ada yang buat cara macam ni, macam tu untuk memenangkan Islam, tak boleh. Malaysia, tuan-tuan, demokrasi kita ada PAS. So ini tanggungjawab kita sama-sama. Molek-molek kita ambil balik kerajaan. Dan saya yakin boleh, tuan-tuan. Boleh atau tak boleh, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan. Terengganu boleh. Dah rasa dah. Dah rasa dah bagaimana, tuan-tuan, perempuan, kita nak menaikkan rumah Allah banyak. Dia berkat bumi kita ini. Bukan kerja meruntuhkan rumah Allah. Ni di negeri mana kan kita runtuh masjid kan kita? Ha? India? Tsunami kalau mahari pun adik kakak, dia tak langgar masjid. Beladu. Imam kata, imam Aceh kata, jadi mula-mula jadi nampak air besar datang. Bila nak dekat masjid ni, dia pergi belah dua, dia lari tempat lain. Dia tahu. Bunyi lagu tu. Ni kata puak-puak ni tuan-tuan, lebih dari tsunami lagi. Orang kata bukan masjid. Markah PAH. Kalau markah PAH, tuan-tuan, berapalah pakcik sore kerja jabatan pun, daerah tu, yang nak pergi bawa jentolak tu, kenapa dia pengsan? Kenapa menangis? Jangan weh. Sudahlah, jangan weh. Rumah Allah tu. Ayah kerja lain, Anda tengoklah, anda tak tengok di sini, tengok di sini. Ayah kerja lain. Kalau betul. Itulah itu markah PAH, tuan-tuan. Mengapa hak tolak dan tolak ni? Dia tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Terus nangis. Nangis tu. Abang polis kena kipas dia pula. Menunjukkan ada iman. Ada iman dalam jiwa dia. Ni rumah Allah. Dah kita tahu pula ada hantar orang UMNO, hantar rombongan pergi ke tapak masjid. Betul nak tengok tu. Kata markah PAH. Lelah orang ramu-ramu sendiri kata apa? Itu bukan markah masjid. Pasal aku tengok dia punya tail, dia ikut sap satu-sap satu-sap. Ada lagi. Hak lepas tu baru. Alhamdulillah sore ni kata habis. Kita jangan bagi tinggal tanda. Habis gatuh semua. Takut orang tahu tu masjid. Tuan-tuan. Kita bukan nak marah sesiapa. Tapi ingat bila Allah marah. Allah tak kata apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu sepatutnya masuk ke dalamnya, yakni ke dalam masjid, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Tapi mereka rakus juga, masuk juga, runtuh juga. Mereka di dunia mendapat khizyun, kehinaan, kata Allah. Di dunia ditimpa kehinaan. Sekarang tengok macam-macam kes. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Kehinaan, kata Allah, di dunia. Dan di akhirat, mendapat azabun azim, siksaan yang berat. Jadi tuan-tuan, tolong ingat tuan-tuan. Jangan main-main dengan rumah Allah ni tuan-tuan. Jangan main-main. Cukuplah kita dulu-dulu. Kadang-kadang kita suka juga main-main dalam masjid ni. Tengah nak pergi semayah tu, boleh kabur punggung lagi. Ha, ini orang tua-tua kita juga tu. Ha, nak bagi, pergi sah ni. Ha, kata ni. Main-main dalam masjid dia kakak. Ha? Macam pun nak pergi masjid besok. Ada satu ustaz telefon. Dia kata, ustaz Aki ni, abu tak pernah undang lagi nak masuk masjid ramah ni kata. Tapi Hana risau juga bagi Ustaz Akhir ni, mengapa? Abu takut dia nyanyi lagu Bollywood dalam masjid. Dia kata, hak nyanyi lagu Bollywood dalam masjid, dia takut. Hak nyanyi rabu punggung, dia tak tahu. Kita tahulah batasan dalam masjid tu. Tapi
kena jaga masjid. Ah, masjid rumah Allah. Bukan rumah orang PAS, bukan rumah orang UMNO, bukan rumah orang keadilan. Semua umat Islam datang bertakarub diri kepada Allah, bermunajah kepada Allah. Sebab itu para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Ya. Saya fikir masa mencemburui kita tuan-tuan. Dan insya-Allah tak lama 2 hari lagi kau punya umur sihat tubuh badan. Tentu sebenarnya kita pun tidak berapa sihat. Anak pun 15 bulan 4 yang lalu kita accident tuan-tuan di nak pergi ceramah ke Kedah. Ya. Berguling 7 kali masuk dalam parit, agak aku orang Perak parit ada masuk dalam parit tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun alhamdulillah panjang umur, sihat tubuh badan. Takat kereta macam korbuk leko tak apa. Oh berganti yang baru mudah-mudahan rezeki daripada Allah. Tapi yang paling penting perjuangan mesti diteruskan. Dan tuan-tuan, di luar sana adik kakak, sebelum adik tubik keluar nanti, kita bawa lah sikit sebanyak juadah oleh-oleh untuk adik kakak. Ada permintaan saya dengar tadi untuk mendapat sedikit VCD yang baru ada di sana. Dan juga saya bawa malam ini satu sahaja iaitulah Akil IQ. Ubat untuk otak tonik minda kita, pil. Ya, homopati. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan untuk anak anda. Lambat bangun, lambat cakap, menghafal, susah gini, mengantuk, belajar, susah nak bangun subuh dan sebagainya. InsyaAllah boleh di luar sana dalam formula homeopathy dapatkan untuk kita berikhtiar makan ikut cara apa yang ada tulis di sana insyaAllah untuk brilliant, untuk kecerdikan akal anak kita. Dan juga kita yang dewasa boleh menghafal surah-surah yang lebih panjang sedikit dengan mengamalkan usaha insyaAllah sambil menerangkan hati kita mudah-mudahan. Jadi ibu bapa rahimakumullah, setakat ini dahulu insyaAllah kita bertemu di lain kali. Dan paling penting, perjuangan mesti diteruskan. Kalah menang, menang kita masuk ke parlimen, ke Dewan Undangan Negeri untuk menerangkan Islam, berdakwah dan melaksanakan hukum Allah. Kalau kalah, sekurang-kurangnya dakwah, kita terus lebarkan sayap dakwah ini ke seluruh negara dan hatta ke seluruh dunia. Untuk Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam, agama yang paling tinggi, tidak agama mendadak. Dan insyaAllah, bertemu dalam masa. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah azim li walakum wa lisa'ir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh inna Allah wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Walillahilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ucapan daripada Al-Fadhil Ustaz Akil Hai. Saya rasa itu sebahagian dan kalau ada lagi sebahagian, kalau kita nak dengar terpakat di Kampung Gongkiak Alu Limbak pada 6/8. Jadi derma pada malam ini ialah sebanyak ringgit Malaysia RM1,306.74. Terima kasih kepada para penerima sekalian. Mudah-mudahan derma kita ini diberikan jalan yang sebaiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan baca tasbih para